korang. Okey, assalamualaikum. Selamat kembali lagi kepada YouTube channel aku, Podcaster Killer. Okey, ada satu video dah lama dah aku tak post. Minta maaf korang ya. Okey, ada satu video. Video ni pada permulaan, tak permulaan, ada 2 minggu ke masa perintah PKPB, iaitu pengawal kawalan pergerakan pesyarat. Okey, dan dinyatakan masa tu yang dinyatakan yang lain lah kan, dan nyatakan benda yang kita minat adalah memancing. Okey, tidak mempunyai satu ramai lah pun main seorang-seorang kan. Dan video ni pada hari ya 30 dan 31 Mei 2020. Okey, dalam masa tu dalam Syawal aku main, dalam 7-8 Syawal macam tu lah. Okay, lagi? Ada apa? Tak ada apa pun, satu video je. Nanti kita update lagi sekali, okay? Baik, selamat menonton video aku ya. Hai, assalamualaikum. Bersama aku lagi, Podcaster Killer. Okay, di musim PKPB ni aku turun lah. Ini pun tarikh raya ni, video ni. Okey, 30-31 dalam anggaran raya 7 dengan raya 8. Okey. Video ni aku senyap, sunyi, suram, dan untuk aku buat VO sikitlah. Okey, jomlah kita saksikan ada strike kod video ni. Bye. Okay, tadi dah sambar kan. Aku nak guna lagi jump frog ni. Macam mana? Ada luar lagi tak? Kemarin aku tak dalam lumayan aku dah lepas dalam beraya.
ini nak main top water effusion ni. Ada lagi tu ibu lari tu. Tak apa, kita try. Alhamdulillah. Kita strike untuk pagi ni. Turut sambar. Sambar jump frog daripada ASP. Alamak. Okey. Alright korang. Oh. Kena mata geng. Dua-dua sekali ha. Hauk tu. Ni. Jump frog ASP ya. Kena mata. Aku tak buat bekas tapi nampak sihat lagi mata dia ke dalam tu, tak luka sangat pun. Dan aku release lah. Okay, minta maaf ni korang. Aku terpaksa lepaskan. Aku tak buat ni. Okey, aku ada lagi beberapa strike je. Okey, alhamdulillah aku dah dapat first strike aku. Aku ada lagi beberapa strike je. Untuk aku balik. Tadi terlampau curut. Ya, besar-besar mesti lepas je. Yang curut dia dapat. Kasihlah satu sekilo lebih ya. Aku still lagi nak pakai jump frog ni. Strike. Strike. Oh. Again. Oh. Oh. Okay. Second start kita. Aku tak tahu macam nak landed. Batas ni terlalu tinggi. Tak tahu macam nak landed. Aku dah cakap. Longgar ke sikit. Ikut tak? Ikut. Serius memang aku tak tahu. Aku nak landed ni. Aku akan tarik leader lah sini. Alhamdulillah. Rescue bagi ni. Dapat kita landed kan. Seko. Good size. Dapat kita landed good size ni. Pakai jump frog ESP ya. Memang mantap jump frog ESP ni. Ya. Yeah. Mesti kita tangkap gambar dulu. Okay, good size ni dalam sekilo 2, sekilo 3 ni. Dulu.
Okey, nampak. Ah, besar ni. Kalau 1 kilo 2, 1 kilo 3 ni. Pakai Jumpfrog ESP. Mantap. One hook je lekat. Lekat pun pasti aku boleh cabut lagi. Okey, alhamdulillah serat yang kedua. Hari ni good size. 1 kilo lebih. 1 kilo 2 je tu lah. Okey, aku tak buat timbang eh. Kita release. Aku main arwah ni tak lama pun. Sekejap je. Okey, tangkap gambar, ambil video sikit, post-post sikit. Tak landed lah. Okey. Okey, alhamdulillah. Jom kita try lagi. Alhamdulillah tadi ada order lagi tu. Sini bawah. SP ya. Aku tak nak gunakan. Kalau ada ni lah. Sambaran tak kena ke. Minus plastik ke atau sofa. Okay, aku ada lagi 20 minit aku nak main. Ambil udara. Tengah frenzy ya pagi ni. Tengah frenzy. Likuh haruan. Kalau piar tengah frenzy. Kita try lagi. Try lagi. Oh, lucu. Good size. Dah buka satu stick. Dah buka satu safety. Okay, kita off. Nak jimatkan kita punya kamera. Tadi dua kali sambaran tak tahu. Nampak tak nampak. Okay, kita try kat pelangkong. Ada seko yang besar situ. Lucut lagi. Try lagi. Ada potong bawah tu. Last lah. Kau kat depan ni je. Apa ada keladi kat tengah tu. Ada keladi kat depan mungkin yang nyorok so. Bawah ni ada lagi pun. Apa? Kita try mana yang boleh. Tu macam mana haban. Jelas kita muncul mama haban tu kenapa ada anak. Gelombang tu seperti mengacau si tu menampakkan reaction. Oh, lucu.
Okey korang, assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang ni dah jam menunjukkan 7.40. Jadi aku nak try kat depan ni kangkung. Dan mistik dia putus, lucut dan putus kena kangkung. Dia dah masuk dalam kangkung tu. Nanti kita replay balik tapi video lah. Dan beberapa sambaran dekat-dekat area sini. Okey. Dua kali lucut kat depan-depan sana juga. Okey. Pokok kelapa tu ada air dua strike ya. Tengoklah kita cuba lagi next time. Okey korang, video yang ini adalah video 31 hari bulan 5 raya ke-8 hari tu. Dan ini aku turun lagi sekali repeat lah. Kiranya menggunakan bass bait yang aku tune balik semula. Okey, jomlah kita tengok ada aksi tak menggunakan bass bait yang aku tune ni. Okey.
Ha, ini video ni sebenarnya ada lagi tau. Last aku nak balik ni, sambaran ada 5 kali sambaran tapi footage tak ada sebab memory full. Kalau korang sampai di sini saja video kali ini. Okay, bye. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Share kepada semua orang yang nak melihat video-video akan datang. Jom. Bye-bye.